Berjumpa lagi dan kali ini kita akan mengerjakan soal seperti berikut. Diketahui suatu grafik ya, di mana merupakan suatu nilai dan ada frekuensi di sini. Ditanyakan adalah manakah kesimpulan yang tepat di antara 5 pilihan ganda ini. Jadi, kita akan mencoba untuk mencari masing-masing pilihan ganda ya, manakah yang paling tepat. Langsung saja kita kerjakan. Pertama ya, kita coba kerjakan untuk yang pilihan ganda A dan B. Yang A dulu ya. Apakah siswa memperoleh nilai 6? Jumlahnya adalah 11 orang. Nah, jika teman-teman perhatikan nilai 6 di sini ternyata frekuensinya itu adalah memang 11 ya. Jadi ini sudah tepat nilainya adalah 11 orang. Bagaimana dengan pilihan yang lain? Ini jawabannya A ya. Apakah siswa yang memperoleh nilai 4 atau 7 itu sebanyak 13 orang? Nah, kalau untuk nilai 4 itu adalah 4 orang ya di sini. Dan yang 7 itu adalah ini ya. Itu adalah 8. Maka hasilnya adalah 12 ya. Jadi jawabannya salah untuk yang pilihan ganda B. Kemudian, kita coba kerjakan untuk pilihan ganda yang C dan D. Atau sekalian yang E ya. Langsung saja. Apakah siswa yang memperoleh nilai kurang dari 5? Kurang dari 5 ya. Itu sebanyak 9 orang. Maka, jawabannya adalah kita perhatikan untuk yang mendapatkan nilai 4 dulu ya. Nilai 4 itu ada 4 orang. Kemudian nilai yang mendapatkan nilai orang yang mendapatkan nilai 3 itu sebanyak 6 orang. Dan yang orang yang mendapatkan nilai 2 itu adalah 5 orang. Maka hasilnya adalah 15. Ternyata salah ya, bukan 9 orang. Dan yang pilihan ganda D, siswa yang memperoleh nilai A 6 ke atas itu sebanyak, atau lebih dari 6 ya, itu lebih dari 6 itu 28 orang. Maka kita bisa hitung untuk yang mendapatkan nilai 6 dulu ya. Dan berarti 6, 7, 8, dan 9. Itu ada untuk yang 6 itu ada 11 orang. Mendapatkan nilai 7 itu 8. Yang mendapatkan nilai 8 itu ada 4 orang. Dan yang mendapatkan nilai 9 itu ada 3 orang. Sehingga hasilnya adalah 26 orang. Jadi salah ya, bukan 28 orang. Nah, yang E, apakah A, B, dan C benar? Ternyata salah ya, karena B itu salah dan yang C itu juga salah. Yang benar hanya nilai hanya A ya, pilihan ganda A. Seperti itu.